Dan tentunya selamat malam sepak bola Indonesia. Selamat datang di closing ceremony Torabika Bayangkara Cup 2016. Yang tentunya disiarkan langsung dari Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Malam ini kita akan saksikan pertandingan final Torabika Bayangkara Cup 2016 antara Arema Kronus melawan Persib Bandung. Luar biasa sekali, Marisa. Pada malam hari ini Stadion Gelora Bung Karno Jakarta dipenuhi sekitar 85.000 penonton. Langsung saja saya akan menyapa terlebih dahulu, mana suara Boboto? Oke,
biasa dari suara aja udah sengit ya. Oke, baik. Dan tentunya secara istimewa kami juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun Bayangkara yang ke-70. Ya. Wow. Semangat ya. Wow. Ya. Jadi beginilah suasana dari Stadion Gelora Bung Karno dalam menghadapi partai final Torabika Bayangkara Cup 2016. Iya, yes, betul yeah. Sekali. Kami juga ingin mengucapkan kepada Kepolisian Republik Indonesia, semoga Kepolisian Republik Indonesia dapat terus melindungi, melayani, dan juga mengayomi segenap masyarakat. Dan tentunya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia yang telah memberikan dukungan terhadap perkembangan sepak bola tanah air dengan menyelenggarakan Torabika Bayangkara Cup 2016. Ibnu, ya. Tadi kita sudah saksikan penampilan dari Kikan X Kotak. Ya. Dan berikutnya nanti akan ada juga penampilan yang tidak kalah memukau dari Ari Lasso. Wow, oke. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap di Closing Ceremony Torabika Bayangkara Cup 2016. Semoga makin jaya dan tetap menjadi sahabat masyarakat. Semoga semakin tangguh dalam menjalankan tugas. Tetap jadi kebanggaan rakyat. Mengayomi dan melindungi masyarakat. Bekerja dengan hati. Semakin solid dan profesional. Semoga keamanan dalam negeri ini semakin mantap. Semakin solid untuk Indonesia yang aman dan tertib. Semoga polisi Indonesia semakin kuat dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun. Semakin prima dalam memberikan pelayanan. Sukses polisi Indonesia. Jaya selalu.